Kesmat ya. Ada pekerjaan yang seperti inilah. Pada petugas tentang pekerjaan itu menggunakan masker, sarung tangan dan sebagainya. Iya. Ada. Sarung tangan itu baru tadi itu lagi adonan bikin kopinya, jadi kan nggak bisa pakai sarung tangan. Jadi kelainya dia jadi telat pakai sarung tangannya. Kalau kita lihat di pabrik kopi yang sudah ini ya, mungkin menggunakan sarung tangan tak pernah dilepas itu masalahnya. Iya. Nah ini ada nggak tindakan kepada karyawan yang tidak menggunakan? Wah, sering kan? Sering ya? Ya, sering harus pakai sarung tangan. Cuman saya lihat nih tak ada sarung tangan khusus untuk buat gue ini. Sarung tangan khusus untuk buat gue tak tampaknya tak ada. Mana buktinya, Pak? Masuk pakai sarung tangan kepala. Bawaknya sudah standby. Harus ada. Kami tadi melihat juga yang bekerja wanita punya kukunya panjang. Iya. Gimana Anda selaku pemilik pabrik itu? Ada nggak kira-kira? Kami nggak tahu selama ini pabriknya di sini, kemudian kuku cewek-ceweknya panjang-panjang juga yang buat. Ya, dibilang nanti pabrik roti ledak. Nah, ada yang bilang kopi roti ini ledak. Bagaimana melanggar konsentrasi itu? Nah, beredar di masyarakat itu tolong kopi roti ini. Limpa itu nanti dapat jangan di depan kan? Nanti saya lalat itu jadi gini. Eh, biar tahu. Kita bohong kalian. Ingat itu. Saya melihat sendiri. Kau cerita kau kalau di sana betul. Ini sudah siap kue, tapi kalian letak bawah. Ini kalian jalan. Ini ada ya? Apa ini ada? Kalian tahu? Katanya. Dulu juga masalahnya takut apa? Saya terus terang, saya buka dua pabrik kopi. Ya? Semua orang tuh steril. Dari masker, dari apa? Tangan. Pakai ini. Pakai semuanya itu. Mau lihat? Tuh, jalan apa sih? Kita buat mau apa? Corner, tengok. Kalian kami masuk tadi dong. Tengok tuh. Apakah wajar? Ya. Ah, satu kedua. Ini kan letak kue, apa jadinya? Hah? Ya Pak, pertama dua kali, ya Pak. Apa-apa nah? Ini dari Polres, saya dari Sabo PP, badan ada semuanya. Jangan nama apa kalian nama? Ya? Jaga kebersihan lah. Jaga kebersihan. Ini banyak masyarakat. Soal apa? Kira-kira nih Pak Zul udah melihat nih Pak Zul. Ini gimana Pak kondisi tanggapan Bapak lah terhadap kondisi mana Pak penjualan? Tempat produksi tanggapan secara langsung belum bisa kita simpulkan Pak. Karena kita kan investigasi di lapangan dulu seperti apa yang ada keadaannya, tentu langkah-langkah yang harus akan kita sampaikan dengan pelaku usaha. Yang jelas nanti kami sampaikan dengan pelaku usaha bahwa dalam waktu kita usahakan 2 minggu atau 3 minggu ini semua rencana harus diselesaikan ya. Dalam waktu 2 minggu ini ya semuanya steril, pakaian segala macam harus sesuai dengan proseduralnya ya. Nanti dalam 2 minggu ini ya, dalam 2 minggu lagi kami kesini lagi nih ya. Dan bentuk pengepasan ini harus steril ya. Harus tertutup karena ini untuk makanan kita, makanan masyarakat. Kalau sama-sama lah, Pak sebagai pengusaha, ya tentunya cari sinergi lah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, ya kan? Mohon maaf, jangan menyepelekan masyarakat, karena konsumsi akhir industri ini masyarakat, pembeli masyarakat. Mohon maaf, mungkin pengusaha jarang memakai makan langsung seperti ini, ya? Karena ini belum terkait BPOM-nya.
apakah di stop atau gimana? Kalau ini saya stopkan dulu. Stopkan dulu yang berada ini. Stopkan dulu. Ya. Jangan dia ya, tapi ini stop memang betul di stop dulu ya Pak ya. Sampai bersih. Ya. Kalau kita lihat di sini lalat juga banyak Pak. Tidak ada kemasan selama saya itu waktu mulai tadi yang sebelum waktu itu stop yang macam belum pengepasan berapa itu stop kan? Ya kan? Stop kan bersih dulu. Itu kan belum dimasuk plastik dulu. Nah itu terus lagi. Ya. Ya. Oke. Ya sama-sama sesuai kamar ya. Iya, kenalan ya. Biar biar Bapak ini enak. Mau tepuk bola lagi ya? Oh.